Perundungan dengan kekerasan fisik kembali terjadi. Kali ini seorang remaja dipukuli membabi buta di sebuah kebun bambu di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dari kasus tersebut, polisi turun tangan. Satreskrim Polres Kuningan telah mengamankan satu orang terduga pelaku. Inilah video seorang remaja memukuli remaja lainnya di sebuah kebun bambu yang viral di media sosial. Peristiwa ini diketahui terjadi di daerah Kuningan, Jawa Barat. Terlihat dalam video berdurasi 14 detik itu, pelaku menginjak-injak dan memukuli korban. Diketahui aksi kekerasan terjadi pada 21 September lalu. Dari kasus ini, keluarga korban telah melapor ke polisi, dan polisi telah mengamankan satu orang terduga pelaku, serta sejumlah saksi masih diperiksa. Kita dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang kemudian terdapat di dalam video tersebut. Artinya, terkait dengan korban maupun yang melakukan di sana, itu kita sudah dapati semua dan sekarang posisinya sedang di dalam penanganan oleh Satreskrim Polres Kuningan. Saat ini kondisi korban perundungan masih mengalami luka memar dan nyeri di dada. Polisi masih menunggu hasil visum guna penyelidikan lebih lanjut. Kolit Mawardi melaporkan untuk NET.